A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Bunga TV rahimakumullah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya masuki judul ceramah saya, bertemu kembali dengan tamu yang agung. Kaum muslimin rahimakumullah. Perputaran waktu begitu cepat sehingga tanpa terasa kita akan bertemu kembali dengan tamu yang agung, yakni bulan Ramadan. Begitu agungnya tamu ini sehingga orang-orang senantiasa mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Ada beberapa keagungan pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan ketakwaan. Takwa merupakan buah dari ibadah, karena seluruh ibadah yang kita jalankan titik akhirnya adalah hanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Demikian pula bulan Ramadan ini mengantarkan kita agar kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah dipilih oleh Allah sebagai waktu diturunkannya kitab dan risalah. Ia adalah bulan penghubung antara langit dan bumi. Wasilah bin Al-Aska menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suruh lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada hari ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada hari ke-13 Ramadan. Sedangkan Al-Quran diturunkan pada hari ke-24 Ramadan. Allah mengistimewakan bulan Ramadan ini dengan menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu neraka serta para syaitan dibelenggu. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Tidak ada lagi kita akan menemukan keistimewaan ini pada bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengenali keistimewaan yang ada pada bulan ini. Karena pada bulan ini, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya serta mendekatkan diri kepada surga dengan kemudahan ibadah di dalamnya. Pada bulan ini, para syaitan gerak dan langkahnya terhenti oleh rantai dan belenggu. Oleh karena itu, kita bisa bebas dalam menjalankan ibadah. Lantas,
apa yang menghalangi kita untuk melaksanakan kebaikan? Jawabannya malas. Malas sholat, malas puasa, malas berbuat baik, dan malas menolong seseorang. Karena malas inilah kita gagal dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menghilangkan rasa malas agar kita semua beruntung di bulan Ramadan. Yang keempat, malam Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan, terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam ini, banyak manusia beramai-ramai melakukan ibadah. Lalu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Caranya adalah dengan melaksanakan sholat tahajud di malam Ramadan dan melaksanakan 10 amalan terakhir di bulan Ramadan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, bulan penghapus dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dia menghilangkan dosa-dosa besar di dalamnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Look at the speech, don't look at the speaker. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.